Sebuah video viral memperlihatkan polisi yang memaki polisi lainnya saat sedang mengamankan lalu lintas tamu negara di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram AT atau @Jakarta Selatan 24 jam, terlihat sebuah mobil patroli dan patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hampir saja menabrak iring-iringan delegasi KTT ASEAN yang sedang melintas di bawah simpang susun Semanggi. Polisi yang sedang menjaga lalu lintas pun mencoba menghentikan laju mobil patwal sambil memaki-maki polisi yang mengendarai mobil tersebut. Menurut Ditlantas Polda Metro Jaya, kejadian ini terjadi pada Rabu sore lalu. Saat itu, petugas yang mengendarai mobil patwal hendak berpindah pos untuk pengamanan jalan presiden. Masuk